Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama terus mempersiapkan layanan bagi jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Dirjen PHU Hilman Latif mengatakan, waktu yang tersedia untuk finalisasi penyiapan layanan tidak banyak. Sebab, pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kepastian kuota pada pertengahan April 2022 atau sepekan sebelum libur dan cuti lebaran. Hilman menjelaskan, layanan yang disiapkan untuk jemaah terbagi dalam dua kategori besar, yakni layanan dalam negeri dan layanan di luar negeri selama jemaah berada di Arab Saudi. Di dalam negeri, Hilman menyebut, jemaah akan menerima sejumlah layanan, mulai dari pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan mengidentifikasi jemaah berhak berangkat. Sedangkan untuk layanan selama di Arab Saudi, Kemenak menyiapkan tiga jenis layanan transportasi darat.